Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini 8 Mei 2022 bersamaan dengan 6 Syawal 1443. Aku berada di Legun Datapu pesisir pantai di dataran dekat Drawbridge ni, Terengganu. So aku nak review sikit lah pasal Tracer, Yamaha Tracer 900 MT-09. Ini first model tahun 2017, motor ni 2017-2018 macam tu. So aku berpakai dalam seminggu lah. Aku rasa masa raya pertama tu aku, ataupun sebelum sebelum raya lah, aku beli motor ni daripada sahabat di Seremban. So motor ni full black lah, full matte black. Apa yang aku dapat rasakan mengenai motor Tracer ni, dia agak pick up power dan juga ringan sikit daripada Versys lah. Aku pernah pakai Versys 650 daripada segi pick up power lah, sebab memang dia 900cc kan. Daripada segi handling, okay, dia punya bar dia ni memang agak panjang sikit daripada biasa. Windshield yang ni dah diubah windshield, tapi boleh adjustable naik turun bawah. Daripada segi minyak dia berkapasiti sehingga 18 liter. Biasa kalau isi dalam RM30 lah, boleh pergi dalam 350 km. Seat pun boleh adjust, dia naik sikit, dia turun sikit. Kemudian daripada segi engine, apa, daripada segi exhaust, exhaust ni exhaust yang standard 3 silinder sini. Okey, apa 3 silinder. Braking system ada ABS menggunakan double disc. Tayar 17 inci. Ini jadi Dunlop 17 inci. Reverse fork, telescopic fork ke bawah. Ini gambar Tracer Ini macam gambar official, gambar Tracer. Ini tambahan kepada yang asal. Okay, ni lampu, lampu. Kemudian yang ni memang dah ada dua handguard ni. Handguard ni memang dah ada. Okay, yang lain semua basic lah, masih lagi basic. Dekat belakang ni pioneer dia. Belakang tayar 180-50-17 inci. Lebar kat tayar dia. Gunakan ABS juga, ada ABS. Dia guna apa, single monoshock adjustable single monoshock. Alah ni. Tak, aku nak review pun aku just review yang basic-basic je lah kan. Yang ni tak ada quick shifter lah. Yang ni masih lagi first model, tak ada quick shifter. Pioneer pun Pioneer yang guna logo, logo MT-09. Di sini ada apa, tank pad. Kita tengok dia punya apa, meter dia. Okay, Yamaha kita boleh adjust kepada, okey, ini untuk trip meter lah dan odometer. Kemudian ini boleh pergi kepada fuel average dengan apa, berapa kilometer yang boleh pergi untuk 1 liter. Ini untuk temperature. Ini pula untuk, ini sangat balik pada asal lah. Ini start stop, kita try start. Engine bunyi standard.
segi appearance dia memang nampak rugged lah, rugged dan juga nampak dynamic lah. Aku lebih suka lagi daripada Versys, kalau daripada segi design yang dibuat oleh Yamaha ni memang cantik lah. Kemudian dia punya ketinggian pun, kalau ikut dengan aku, ketinggian 180 cm, lebih kurang 5 kaki 10 inci. Okey lah, kaki aku boleh jejak lah penuh untuk tracer ni, tak ada masalah. Jadi okay, tengok depan ni. So harap-harap aku dapat pakai lama lah motor ni, sebab biasa aku pakai motor sekejap je, sampai setahun aku dah jual lah. Okay, aku harap aku dapat pakai lama lah motor ni eh. Okay, pemandangan yang cantik, pagi yang indah di bulan Ramadan, bulan Syawal ni, masih lagi mood hari raya. Jadi aku pun dah lapar. Kalau siapa-siapa yang nak jumpa aku, biasanya aku akan ride dekat kawasan batas Batake ni lah, ataupun sama ada naik basikal ataupun gadaku basikal eh, pada aku jogging dan aku sampai. So bukan nak ajar, tapi kalau ada kita tegur-tegur lah, kena-kena roti canai ke, nasi lemak ke, nasi minyak, nasi kelabu, no problem, insyaAllah. Okay, aku Sam daripada channel The Pocket Spocket, The Rocket Spocket Man eh? Bukan Pocket Man eh? Pocket Man tu Azizu Asniah sebuangnya dia trademark. Ni The Rocket Spocket, Spocket tu lah, Spocket yang dia bawa motor ni. Motosikal ada Spocket, basikal pun ada Spocket. So The Rocket Spocket Man, subscribe dan like channel aku eh. Sama-sama lah. Konten aku biasa je, amatornya konten, tak adalah konten yang secara profesional kan. Tapi inilah, bukan aku full time buat video kan, aku ada pekerjaan lain sebenarnya. So mana-mana yang untuk santai-santai tu aku buat lah. So jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mana kamera ni, nak tutup ni. Okay.